special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Oke, okay, halo, ketemu lagi sama saya Adit Pradana di channel WR Explore. Oke, okay. Kali ini saya mau bahas sedikit review ya acara kemarin terkait acara ICC Indonesia Custom Convention yang diadakan di Surabaya tanggal 13 sampai 15 Maret 2020 di Bangkuan Mall. Oke, sedikit review aja kemarin secara kualitas acara ya dibandingkan dengan tahun yang lalu semakin menarik, yang pastinya pesertanya juga semakin banyak. Kemudian secara ide-ide dari teman-teman customizer ini pun juga bervariatif dan juga berkembang. Jadi banyak-banyak genre-genre baru yang dibawa di ajang kontes kali ini. So, sehingga kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, saya rasa ini cukup sukses dan menjadi salah satu patokan untuk menjadi apa ya istilahnya ide-ide teman-teman customizer di seluruh Indonesia bisa melihat hegemoni wahnya acara custom decals di Indonesia seperti itu. Terus kemudian saya di sini juga kebetulan bersama teman saya nih, mungkin teman-teman sudah pernah kenal kalau di Instagram namanya Decals Addiction. Nah, ini di sini ada teman saya. Sekalian saya perkenalkan ya, teman saya ini Decals Addiction atau nama aslinya Mas Alit, mungkin bisa diperkenalkan sendiri namanya Mas. Nama saya Alit. Banyak belajar custom decals juga dari Mas Atif. Enggak lah. Sama-sama belajar. Banyak belajar banget dari beliau. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini menekuni custom decals dan bisa bantu banget tambah-tambah rezeki seperti itu. Banyak ilmu dari Mas Atif juga untuk ngasem-ngasem seperti ini. Selama ini genre yang saya sering saya bikin ya kebanyakan pasti off-road, patina-patina muscle, seperti itu saya suka. Road-road kadang saya bikin juga, tapi prosesnya memang masih belajar dan belum perfect-perfect banget. Karena basicnya memang suka ya, saya belajar terus gitu. Gimana Mas kemarin acara ICC kemarin? ICC kemarin cukup meriah, cukup rame. Dari tahun kemarin lebih rame sih melihat dari sisi jenis kompetisinya pun beragam, mulai beragam, ada style apa? Truk lokal ya. Truk lokal ada kan baru-baru anti graffiti. Baru juga banyak pengikut baru. Dioramanya juga. Dioramanya ekstrem juga. Gila-gila juga idenya, makin gila-gila juga. Mas Alit sendiri ikut lomba apa kemarin? Saya ikut Majoret, Rusty aja sih sama Afro. Majoret juga pertama kali di ICC ya, jadi ya. Tahun ini mereka join bikin acara kompetisi khusus kelas Majoret. Ada 3 kelas Mas ya? Iya. Apa aja Mas Ipan? Rusty, Dirty Offroad sama satunya Pro ya saya. Mas Alit ikut yang... Saya ikut Offroad sama Rusty. Hobinya kalau salah Rusty ya, salah satunya ini Mas ya? Iya. Nah ini teman-teman, ini hasil karyanya dari Decals Addiction. Nanti mungkin bisa dilihat di Instagramnya namanya apa Mas? Decals Addiction. Decals underscore Addiction atau? Decals underscore Addiction. Decals underscore Addiction. Nanti kalian bisa lihat karya-karya dari Om Alit itu seperti apa, lebih cenderung genrenya apa Mas? Offroad sama Rusty ya? Rusty. Oke, nanti bisa dilihat sana nih. Selain tadi acara-acara yang tadi ya, di sana di CC juga pertama kalinya ada custom mobil 1:1 Mas ya. Jadi ada TLC tahun berapa ya, FC40 ya, sama satu mobil hot rod. Memang apa sengaja dibawa dari builder dari Surabaya, dihadirkan di CC untuk bisa dilihat sama teman-teman Decals ya. Jadi nanti mungkin ada sedikit penjelasan dari si customizer nih untuk FC40 sama mobil hot rod yang dipajang di ICC. Ini mobil yang aku buat adalah hot rod tahun 1928. Konsepnya sih namanya T-Bucket. Nah, T-Bucket itu ada banyak keunikan sih. Salah satunya ada diaremnya ini. Diaremnya T-Bucket
ini buatan sendiri, udah harus sudah ada vakumnya. Terus ini mesinnya tahun 1928. Ya. Nah, ada berapa sih perintilan kecil yang kayak itu yang mewakili hot rod seperti ini. Ada emblemnya kayak gini sih, ada berapa hewan-hewan lain sih. Terus mobil ini bisa jalan, cuman lagi nggak dinyalain aja sih. Kembali bisa jalan. Nah, habis ini aku ada Land Cruiser. Ini Land Cruisernya lagi on progress. Jadi ini adalah beberapa part yang udah jadi, tapi belum punya jadi sih. Ini Land Cruiser tahun 1981. Mesinnya kita pakai mesin 2F. Kita di sini lebih ke full original sih, lebih originalnya. Kayak lampu, underdeal kayak baut, semua cat-cat itu kita buatin seperti aslinya yang ada di SNK. Nah, dan ini kita buat hasilnya seminimalisir, tidak ada dempul. Jadi dempulnya benar-benar tipis, cat bisa benar-benar bagus. Seperti kayak ininya kecil-kecilannya, tepu-tepuannya kita buat biar benar-benar asli. Sepan ini semua sampai seklip-klipnya ini. Itu sih. Kalau mau lihat dalamnya enggak apa. Wah. Nah, ini udah 4x4. Dan ini berapa? Ini original semua full. Se-LBB-nya kecuali ini sih. Yang lainnya kita full original. Seperti ini. Semua original. Nah, saya banyak yang nyari kendaraan ini, ada beberapa yang spesial sih, kayak wheeldop-nya. Kita wheeldop, kita inden. Nah, baut-baut lebih tepatnya sih, kayak baut-baut kita inden semua. Kayak gini kita inden semua, full dari luar negeri semua. Kita bisa lihat di belakang saya ada sekitar 400-an dari 10 kategori dengan ide-ide yang sangat liar, lebih liar dari yang tahun kemarin. Jadi konsep ICC adalah bagaimana kita mewadahi ide-ide selama setahun itu bisa tumplek-plek di sini. Ada satu lagi yang diorama. Diorama ini juga kita wadahi di sini. Jadi intinya ICC itu adalah sebuah tempat custom kreatif. Jadi apapun yang kita bisa kreatifkan dan itu menjadi nilai yang besar, nilai value yang tinggi, itu yang kita ciptakan. Nah, kalau di event ini ada kejutan nanti, itu kategori sebenarnya itu Sky V. Cuman Sky V tidak bisa kita lakukan, tapi kita lakukan sebagai pemanasan di tahun ini. Tapi di tahun besok yang ketiga, sesi ketiga, Sky V ada. Jadi ada kategori dekal, rookie, pro, extreme, hot road, off road, imajinasi, rusty, diorama, plus besok Sky V. Jadi siap-siap yang punya ide yang gila, dari barang-barang yang biasa menjadi luar biasa nilainya, tahun depan siapkan ya. Mungkin sedikit review ya sama Om Alit nih, ngomongin masalah ke custom satu banding satu mas ya. Kita bisa lihat mobil TLC sama satu hot rod. Nah, kira-kira nih kalau dari pandangan customizer atau Om Alit ini gimana melihat kemarin tuh, apakah bisa nih kita sebagai customizer 64 diaplikasikan ke 1x1 atau sebaliknya 1x1 diaplikasikan ke 1x64? Seperti apa mas? Kalau saya harusnya pasti bisa. Pasti bisa ya. Nah, kalau untuk yang kemarin ya rezeki banget, beruntung banget ada hot rod diturunin. Nah. Jadi kita sebagai customizer kan
kita orang Indonesia jarang banget bisa lihat langsung. Hot Rod. Betul. Kalau kita nggak ke event-event tertentu, acara-acara Hot Rod. Iya. Yeah. Kadang kita ngasem Hot Rod juga kita kadang nggak balance antara basic mobil sama engine-nya. Betul. Dengan kemarin kan kita bisa lihat realisnya langsung. Nah, bahwa engine-nya Hot Rod kadang ya nggak selebay atau se-over yang biasanya kita bikin. Jadi menurut Pak Khalid itu juga sangat edukasi banget ya. So next mungkin untuk ICC bisalah ditambah mobil-mobil yang lain seperti itu mas ya. Sehingga kita bisa banyak belajar dari memang mobil satu banding satunya tambah seperti itu. Tambah referensi real car-nya. Betul. Terus kemudian kalau dari Om Alit nih, melihat teman-teman customizer ini terutama kan ada yang baru-baru nih, kemarin kan ada kelas yang namanya kan truk lokal ya, semacam custom diecast untuk local wisdom dari kendaraan-kendaraan lokal. Itu perkembangannya menurut Om Alit gimana? Kan sekarang ini kan kayaknya udah mulai banyak nih orang yang suka custom-custom truk lokal, kendaraan-kendaraan lokal, itu seperti apa sekarang ini? Perkembangannya sih cukup pesat, tapi masih ada satu kurangnya ya. Yang demen ya orang-orang seumuran saya ke atas mungkin. Harusnya anak-anak muda di bawah umur-umurnya kita harus lebih mengeksplor paling enggak khasnya negara kita, ada nilai sejarahnya kan. Jadi memang kalau teman-teman yang masih memulai custom mungkin juga belum mengarah ke sana, tapi mungkin kalau secara peluang next bisa lah, itu banget. Bagus banget karena secara memori kita bisa membeli memori tadi ya, jadi kita flashback ke zaman kita masih kecil, pernah lihat truk itu dan sebagainya. Maskel bisa hidup, JDM bisa hidup. Lokal Prat harus hidup. Pasti benar. Itu sih. Tuh. Terus kalau dari Om sendiri nih, kemarin kan Majorat bikin lomba untuk pertama kali ya di CC ya. Itu kualitasnya nih, kalau untuk kompetisinya Majorat kan dia bawa 3 kelas nih. Kira-kira kalau dari segi customizer nih, itu gimana? Apakah itu langkah yang positif? Atau mungkin ada masukan dari Om Alit sebagai customizer untuk bikin apa sih yang diinginkan untuk customizer ke depan, bikin lomba-lomba ini apa yang harus bisa dibikin oleh Majorat seperti itu? Kategorinya aja sih mungkin ditambah. Tambah lagi ya? Apa contohnya? Apa contohnya? Lokal truk juga bisa. Lokal truk bisa. Oke, apa lagi? Fantasi juga bisa. Fantasi ya. Oke, fantasi. Terus kemudian Europe juga bisa. Yo, Europe kan banyak ya, waktu mobil-mobilnya Majorat kan juga. Kan banyak Europe-nya. Banyak Europe-nya, jadi klasik Europe, oke lah. Jadi memang kalau saya lihat sih memang konsentrasinya Majorat sekarang ini kan banyak mobil Eropa ya, Eropa klasik khususnya. Itu mungkin bisa jadi masukan kita untuk bikin event yang memang khusus nanti lombanya nggak cuma ngomongin masalah yang sudah-sudah, tapi yang baru-baru kayak klasik Europe lah, yang lagi tetap lokal lah, itu bisa ditambah seperti itu. Berhubung memang dunia lagi berduka ya kita, jadi mungkin pesan kami nih sebagai customizer, kita juga jangan lupa sampai melupakan kesehatan kita. So tetap kita jaga kesehatan. Mungkin sedikit tips dari kita ya, kemana-mana kalau bisa sih bawa hand sanitizer nih. Jadi sebisa mungkin kita lakukan self distance mas ya, jadi jaga jarak aman. Terus jangan lupa kita makan makanan yang sehat selalu. Terus jaga selalu kebersihan secara pribadi. Jadi olahraga yang teratur, so biar kita tetap sehat sehingga mungkin corona nggak bisa masuk ke tubuh kita mas ya. Ada cerita apa lagi mungkin mas dari Mas Alif nih? Ya, tetap mumpung pasti banyak waktu di rumah, ya maksimalin custom guys. So tetap custom tetap harus, jaga kesehatan juga harus, oke? Okay? So stay safe ya teman-teman. ICC ini luar biasa ramenya. Lebih banyak lagi mungkin yang menjadi tertarik untuk jadi customizer, karena sebetulnya itu yang punya potensi luar biasa ya, kita di Indonesia untuk bisa ikut ajang internasional bahkan. Terima kasih kepada Majorat Indonesia yang sudah memberikan penghargaan, apresiasi kepada saya, dan maju terus dunia perkustoman Indonesia, dan untuk Majorat Indonesia luar biasa sih tantangannya. Soalnya tadi tantangan dari teman-teman kalau juara satu malah potong rambut lah. Jadi wah ya gimana ya, asik banget dan ya luar biasa dah pokoknya, saya mantap. Jangan lupa tetap rendah hati dan pastinya mari kita sama-sama maju.
saya, happy banget. Thank you. Kita hadir di Indonesian Customs Convention bersama Majorette Indonesia dan Indonesia DGS Expo. Saya lihat kemajuan dari bulan ke bulan mengenai custom ini semakin berkembang. Hasil karyanya pun semakin luar biasa, semakin liar, semakin keren. Harapan saya ke depan teman-teman customizer terus berkarya untuk mendapatkan hasil-hasil terbaik agar kita dapat berkompetisi dan kita bisa menembus market internasional. Semakin banyak yang custom, terus semakin kreasinya makin banyak, makin keren-keren tadi saya lihat di sana. Majorette juga sudah mulai banyak yang pakai bahannya, bagus-bagus. Terus ke depannya supaya bisa saling bersatu untuk memajukan Nikes Custom di Indonesia dan juga bisa ikut kompetisi-kompetisi dunia supaya lebih bagus, lebih keren, lebih dikenal di dunia custom-custom di Indonesia. Kolaborasi, bukan kompetisi, ada RDS, ada Amaru, ada Om Vero, IJ punya, dan Sampai Majoret. Kita mendorong bertiga gimana industri anak bangsa makin berkembang, maju bersama. Terus. Maju bersama, jadi maju bersama, kolaborasi bukan kompetisi lagi. Demikian, dan ini jelas salah satu rangkaian dari puncak kita berharap di IDE ke-7. Ini yang gila ya, 7 November 2019 insya Allah di SBSD. Benar-benar jadi jamborenya para customizer, para diecast-nya, diecaster, gathering, slotir, rohim, di sana lah. Ya, jadi kita bersama tunjukin, mudah-mudahan tanggal 7 November, ID ke-7, di 7 November, ID ke-7, kita bersama di sana lagi. ICC, Om Yuyu, dan juga teman-teman yang sudah support seperti Om Alis juga sebagai salah satu customizer yang bisa mendukung acara suksesnya untuk Indonesia Custom Convention. So, ketemu lagi di acara selanjutnya, mungkin next event mungkin di IDE ya. Jadi kita ketemu lagi di IDE ke-7, stay tune. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga komen dan juga follow ya Instagram dari DKS Education. Sampai ketemu lagi, bye-bye.